Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku, Viel. Lihat nih, wah, ada update baru tuh. Kalian lihat nggak di belakang situ tuh? Nah ya, yes, langitnya udah langit Hello Kitty. Terus juga ada rumah Hello Kitty tuh. Terus di yang Ferris wheel, bahasa Indonesia apa ya? Kincir-kincir ya. Kincir-kincirnya juga ada Hello Kitty. Nah, ini aku mau sambil egg hunt, sambil explore Hello Kitty-nya, update-nya ada apa aja, biar kasih tahu ke kalian kita bisa ketemuin apa aja nih di update Hello Kitty. By the way, kenapa Hello Kitty kerjasama sama PKXD? Karena Hello Kitty lagi ngerayain ulang tahun yang ke-50 tahun nih guys. Jadi selamat ulang tahun ya Hello Kitty, semoga semakin berjaya dan terus tetap lucu dan imut. Nah, aku lagi ngumpulin egg hunt sambil keliling-liling nih ya. Egg hunt, by the way, kalian kenapa sih harus ngumpulin egg hunt nih? Karena ada stikernya. Emang kebetulan kita harus, kalau aku sih pengen selesaiin semua stiker yang ada di PKXD. Makanya aku rajin-rajin nih nyelesain semua misinya sebelum PKXD-nya udahan update paskanya. Jadi stikernya semua berhasil aku kumpulin deh. Wah, sisa satu lagi nih. Di mana ya? Apakah kalian melihatnya, guys? Satu lagi di mana ini? Oh, aku lihat tuh. Di dekat yang atas ini nih. Nah, ya aku mau ambil yang itu deh. Aku loncat dulu ke atas. Iya. Dapat ini. Nah, selesai deh kan aku. Yeay. By the way, kalian juga jangan lupa kumpulin pasnya sampai selesai, selesain banyak misinya. Nah, kalau kebetulan kalian punya premium pass, kalian bisa punya armor bunny yang terbaru loh. Aku belum selesai, jadi aku belum bisa tunjukin armor bunny-nya tuh isinya kayak gimana. Nah, ini nih guys. Ini, kalian lihat kan kostum aku juga udah kostum baru. Nah, terus itu kicir-kicirnya juga ada Hello Kitty-nya. Ini kostum aku kostum Hello Kitty ya. Dan juga yang paling suka tuh ada rollerblade-nya. Jadi keren banget sih. Nah, by the way, sekarang setelah update terbaru kita bisa ngomong, finally. Kemarin-kemarin tuh kan tiap kali kita klik kayak nggak bisa gitu ya. Nah, dia bilang ada secret box di sini. Kita kan udah dapetin tuh. Aku juga udah pernah tunjukin ke kalian di video sebelumnya ya. Aku mau tunjukin kalian ke gua buat ketemu scientist biar tahu dia tuh ngomong apa nih guys. Jadi ayo kita ke gua. Nah ya, ayo nih, ayo. Nah lihat tuh, lihat itu udah bukan Smurf Village lagi ya, bukan desa Smurf lagi. Tapi tau nggak apa, kita ngobrol deh sama scientist langsung biar tahu emang maksudnya apa itu. Yuk. Nah ini nih, katanya itu tuh Hello Kitty House. Jadi itu pemukiman Hello Kitty itu guys, makanya. Dan kita suruh say hi, makanya aku say hi deh. Nah ini dia tuh ya, keren ya guys ya. Jadi Hello Kitty mungkin ada masih sampai minggu depan kali ya. Oke, sekarang kita mau kemana ya enaknya. Nah ini nih, ada Hello Kitty nih di sini ya guys. Bener-bener lucu banget Hello Kitty di dalam PKXD. Dan itu bener-bener Hello Kitty-nya sendiri gitu loh. Makanya tuh, lihat tuh. Ya, aku sih suka banget. Jadi aku udah masuk dan aku udah punya rumah Hello Kitty juga. Jadi aku mau foto dulu nih sama Hello Kitty nih ya. Sama teman-teman, ayo yang baris yang bener kalau mau foto bareng. Ayo. Ya, akunya jadi gak kelihatan tuh. Gimana deh. Yaudah, gak apa-apa. Aku tag yang ke tag tuh ya, Kevin and Day, oke. Terus aku kasih stiker yang lucu nih. Aku dari dulu suka banget stiker yang ini nih. Nah, oke, aku udah post dan sekarang aku mau tunjukin nanti rumah Chocolate Factory aku yang dari Hello Kitty. Dan by the way ya, kita bisa ngomong sama admin. Admin ngasih tahu ada egg hunt, terus Nimda ngasih tahu kalau misalnya ada Neon Bunny itu armor yang bisa didapetin kalau kalian beli premium pass ya guys. Nah tuh ya, aku skillnya belum tahu karena aku belum punya. Mungkin minggu ini atau minggu depan aku bakal kasih tahu kalian isinya apaan, oke? Nah, ini kalian jangan lupa tuh lengkapin tuh ya guys ya. Penting banget nih. Nah, yuk. Ke rumah aku, rumah Hello Kitty terbaru nih guys. Terbaru banget, bener-bener keren sih dalamnya. Nah, dalamnya ini nih kalian bisa bikin coklat sendiri. Caranya gampang, pilih-pilih aja, terus pilih alatnya mau apa. Sebelum aku tunjukin gimana cara bikin coklat, aku mau kasih lihat ke kalian. Nah, ini adalah item-item terbaru dari Hello Kitty juga.
Jadi kalian bisa dapetin tempat make up, kursinya, ranjangnya sih bener-bener lucu banget. Aku suka banget ranjangnya. Terus ada kayak yang tongkat buat streaming ini juga ada, kayak gitu ya guys. Tuh, ini adalah item-item terbaru yang kalian bisa dapetin dan beli di PKXT Store. Cuma memang pakai duit beneran ya guys. Dan ini premium pass-nya juga. Pokoknya masih banyak nih barang-barang yang kalian bisa beli di sini, oke? Sekarang aku mau tunjukin kalian gimana cara main game. Jadi di rumah ini, menurut aku ini rumah yang wajib kalian punya kalau memang kalian ada uangnya. Karena dalamnya bisa bikin coklat dan juga ada mini games tersendiri. Nih, kalian lihat aku suruh dibikin butter sama gula dicampurin terus taruh ke oven. Terus yang ini aku harus pasin, aku kliknya kalau dia di garis yang hijau atau kuning itu. Gitu. Bisa taruh deh di conveyor belt-nya kayak gini. Jadi deh, itu kan baru satu kita dalam waktu yang secepat-cepatnya, dalam waktu yang terbatas kita harus selesain banyak orderan gitu guys. Nah ini nih, bikin coklat gampang banget, tinggal ikutin alurnya aja ya, tuh kayak gitu. Oke. Nah terus masukin deh ke conveyor belt lagi. Nah selanjutnya aku suruh bikin coklat dicampur sama gula nih, nanti bakal jadi coklat ya coklat. Nah ini nih, tadi suruh pakai gula, oke. Terus aku bikin coklat di sini, terus ikutin lagi alurnya, gampang-gampang pasti kalian bisa. Nah jadi deh, nah rekor kalian berapa banyak nih? Sebelumnya aku itu baru 4 kali sih, aku lihat sekarang bisa nggak ya mencapai 5 kali. Oke, ini yang strawberry campurin gula lagi, terus bikin di tempat coklat di sini, di whipped cream ya namanya. Aku jujur kurang tahu ya nama-namanya guys, aku nggak salah aja nih sebenarnya. Nah ya maksud aku nggak tahu itu alatnya tuh namanya apa, karena aku nggak jago masak guys, jadi maaf kalau aku salah ya. Terus ini deh yang ketiga, sekarang yang keempat, coklat tambah gula di oven. Oke, nah terus mantap. Oke, ini kayaknya aku udah yang kelima gak sih? Nah ya bener nih, nah aku udah menang 5. Yeay, jadi ini rekor baru aku berhasil 5. Kalau kalian berhasil lebih dari 5, tolong komen ya, kasih tahu ke aku kalau kalian lebih rekornya dari aku, lebih 5. Mungkin kan 6 atau 7 masih mungkin kali ya, kalau udah pro banget kali itu guys. Nah terus sekarang aku mau kasih contoh, kalau misalnya kita pakai yang ini nih, ini apa ya namanya, aku gak tahu, pokoknya yang dikocok-kocok gitu lah. Tuh ya, karena gini jadi deh. Jadi apa ini? Wih, cupcake gak sih itu namanya? Iya deh kayaknya. Wah, enak banget. Nah guys, sekarang aku enaknya ngapain ya, bener-bener seru banget sih keliling-keliling kota PKXT dengan aura-aura Hello Kitty. Apalagi langitnya juga ada Hello Kitty-nya nih. Wah, oh mau main, oke yaudah yuk kita main apa ya, main race XD aja kali ya, XD race aja. Ayo yuk kita pergi. Nah guys, jadi sekarang aku lagi di dalam XD race, aku mau main dulu sebentar. Dan terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video aku. Semoga kalian gak bosan dan terus nonton video aku. Dan mungkin di weekend ini bakal ada premium pass yang aku bakal bagi giveaway-nya. Gak tau hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Jumat. Makanya kalian sering-sering aja udah cek YouTube video aku secepatnya. Dan nah kalau untuk premium pass itu hadiahnya cuma buat satu orang ya, jadi makanya harus cepet banget tuh. Oke? Yaudah, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube video aku ya. Bye-bye guys.